Pengumuman kelulusan Ujian Nasional Sekolah Dasar tahun ini dilakukan serentak pada hari ini tanggal 4 Juni 2018. Hasil ujian siswa SD Negeri 4 Kota Jambi yang berada di Kota Jambi Seberang mengalami peningkatan 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai hasil ujian nasional siswa SD Negeri 4 Kota Jambi tahun ini mengalami peningkatan hingga 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa tahun ini mencapai 92,00 dan yang terendah 70,50. Sedangkan nilai rata-rata siswa sebesar 73,47 dengan jumlah nilai 468,33. Kepala SD Negeri 4 Kota Jambi Siti Hani mengatakan, hasil ini merupakan hasil dari kemampuan dan keberhasilan guru dalam memberikan pengajaran terhadap siswa. Namun pihak sekolah tidak boleh berpuas diri dan mengharapkan peningkatan setiap tahunnya. Alhamdulillah nilainya lumayan bagus, ada peningkatan 25% dari tahun yang sudah, baik itu nilai rata-ratanya di atas 74 rata-ratanya, dan juga nilai tertinggi ada 92, nilai terendah, paling rendahnya itu sesuai dengan KKM. Gitu. 70 kan KKM sekolah. Untuk total jumlah nilai rata-rata kita? Untuk total nilai rata-rata itu 73,47. Tahu jumlah nilainya 4.628,33. Rata-ratanya 73,47. Ita Rizky, JEK TV, melaporkan.